Terima kasih kerana masih bersama Astro Arena dan anda masih lagi ditemani Dayang dan juga Bern untuk hari kedua catatan Sukan C 2013. Tepat sekali Dayang, dan seperti yang Dayang tak sabar-sabar nak tanya berkenaan dengan sebelum wushu. Sebelum Bern kacau time Dayang tadi. Itulah, bukan kacau kerana kita perlu minum Milo Dayang. Sedap. Okey, silakan Dayang kepada Prof. Okey, Prof. Sebenarnya kan macam kita ketahui tadi, macam Dayang dah cakap, kita dah pun memperolehi 3 pingat emas daripada acara wushu. Jadi acara wushu ni yang Dayang fahamilah, kita memerlukan explosive power, kita perlukan ketahanan fizikal. Jadi boleh tak Prof explain lagi banyak mengenai acara wushu ni? Dia sebenarnya setiap sukan memerlukan dikata critical performance factors atau faktor prestasi yang berbeza-beza. Dan kalau kita tengok tadi sukan berkuda dengan berbanding dengan sukan wushu lain. Wushu ni banyak elemen of kata koordinasi, agility, power, balance, daya tahan, strength, flexibility, reaction time. Maknanya banyak komponen-komponen kejegasan yang dipentingkan dalam wushu. Maknanya semuanya perlu diintegrasikan sebagai satu. Berbanding dengan sukan-sukan macam kuda tadi.